Assalamualaikum. Kali ini saya mau apa ya? Mau sebenarnya ini udah mulai rame di apa di YouTube gitu, masalah ini yang sedang hangat-hangatnya lah yang pada dibahas tuh. Itu menimpa bagi para YouTuber pemula, berkembang sama YouTuber besar. Nah, itu masalah yang viewer turun, sama pendapatan juga turun kan, kadang gitu tuh kebanyakan. Ya di sini sih saya cuma mau ngobrol ringan aja, ngobrol masalah itu dengan ringan, gak usah yang terlalu jauh karena memang tidak tahu juga itu masalahnya apa, masalah sebenarnya itu kenapa bisa kayak gitu. Tapi saya di sini ingin mencoba memberikan pendapat dengan menganalisa sendiri dengan pengalaman menonton beberapa video gitu. Kalau saya sih gini, pendapat saya tuh gini, bisa jadi pendapatan itu turun meskipun meskipun viewernya sama gitu. Contoh sebelum tahun 2023 viewernya 5.000, pendapatannya misal B lah gitu. Nah ternyata di tahun 2023 viewernya sama 5.000 tapi pendapatan jadi A gitu misalnya. Nah kalau saya melihatnya kayak gini nih, secara simpelnya, apakah YouTube itu atau Google itu bakal bangkrut? Saya kira sih kalau memang kayaknya masih terlalu jauh deh gitu, terlalu jauh untuk berpikiran ke situ. Karena masih banyak penikmat atau masih banyak pengguna yang memang membutuhkan YouTube ini. Nah, kalau saya melihat secara simpelnya, jadi iklan yang tayang itu kalau dulu tuh di para YouTuber yang sudah monetisasi itu bakal muncul iklan kalau kita nonton. Nah sekarang channel yang belum monetisasi sudah muncul iklan. Bahkan saya nonton channel yang belum monetisasi, iklannya sudah muncul di tengah-tengah juga, seperti orang yang seperti channel yang sudah dimonetisasi. Logika simpelnya gini, berarti si YouTube ini ngapain gitu capek-capek ngeluarin uang bagi channel yang sudah monetisasi karena harus dibayar untuk menampilkan iklan, sedangkan channel yang belum dimonetisasi iklannya sudah ada, sudah muncul baik awal, tengah maupun akhir, tapi nggak dibayar sama sekali sama si YouTube gitu kalau saya ngelihatnya gitu. Nah kemudian sedangkan channel yang sudah dimonetisasi kadang si iklannya itu tidak muncul sama sekali. Kalau dulu kan, bukan dulu sih, sekarang pun masih, video yang durasinya 8 menit atau 8 menit ke atas itu kita bisa menempatkan banyak iklan. Nah sekarang kadang cuma satu iklan, kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir, tapi jarang dalam satu video kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya mungkin okelah nggak kita mau gitu, yang kita maksudnya yang kita pasang semua, tapi setidaknya kita mendapatkan 4 iklan kek gitu. Ini enggak. Dan saya sudah mencobanya tuh dari beberapa HP. Contoh lah ada, bukan contoh, saya pakai HP A dan itu HP bukan untuk menonton channel saya. Itu enggak pokoknya enggak tiap hari, bisa dibilang sangat jarang ngebuka channel saya meskipun satu rumah gitu. Pas saya buka channel saya itu nggak langsung muncul iklan,
malah kadang kosong, nggak ada sama sekali. Nah, saya coba pakai HP yang lain, sama kejadiannya kayak gitu. Kalaupun ada, ya muncul satu. Kalau nggak di awal, ya di akhir. Sangat jarang kita mendapatkan awal, tengah, akhir. Dan itu bukan channel saya aja. Biasanya saya kalau nonton channel-channel besar yang videonya di atas 8 menit, itu bisa mendapatkan iklan minimal 3. Minimal, ini minimal ya, awal, tengah, sama akhir berarti. Dan sekarang saya kalau nonton channel-channel yang kalaupun channel kecil lah, tapi yang durasinya 8 menit, itu kadang cuma satu kali. Awal nggak ada, tiba-tiba ada di tengah, akhir pun nggak ada. Kalau nggak sebaliknya, awal ada, tengah kosong, akhir kosong. Itu banyak sekali kayak gitu. Banyak banget tuh kayak gitu. Makanya ya, saya hanya menyimpulkan seininya saya aja gitu, sesimpelnya pikiran saya, pendapat saya ngelihat bukan melihat fenomena ini gitu. Fenomena viewer turun, pendapatan turun, mau channel kecil, channel berkembang ataupun channel besar gitu. Nah, itu sih kalau yang saya yang saya riset secara mandiri lah gitu, riset kecil-kecilan hanya melihat dari kejadian ini. Kalaupun memang salah ya mohon dimaafkan. Bagi ada teman-teman yang memang mengetahui secara pastinya kenapa, ya silahkan berbagi infonya seperti apa. Mungkin cukup sekian video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.